Harapan saya cuma satu. Datangkan AC Milan ke Indonesia. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan gua buat Milan di Indonesia bakal ada lagi dari masa 14, 15, 16 dan seterusnya. Makin solid dan makin kompak. Semakin solid dan kedepannya semoga kita semua saudara tetap kental. Dua kuliah dari Mesti Indonesia masih sabar mengucapkan selamat ulang tahun kepada dua kuliah Indonesia. Semoga Mesti makin maju dan makin sukses kedepannya dan semakin kuat, semakin kekeluargaan, semakin erat. Saya harus mengakui sesi yang menikmati. Semoga kedepannya Mesti semakin solid, semakin kompak dan semakin terbaik. Terima kasih saya makin terbaik dan lebih terbaik yang selalu dimulai. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mesti Indonesia yang ke-14. Semoga makin sukses, makin jaya, makin solid dan makin mengayomi seluruh sesi dan basis di Indonesia. Jai, perwakilan dari Milan Mesti Indonesia Basis Depok. Ya, harapan kita semua semoga tahun depan Milan Mesti ulang tahun yang ke-15. Forza Milan. Saya Andra dari perwakilan sesi pertama. Pesan buat saya tetap kompak dan satu katakan AC Milan ke Indonesia. Forza Milan. Saya Andri, perwakilan dari Milan Mesti Indonesia AC Milan kenapa tahun sekarang. Ucapkan selamat ulang tahun yang ke-14, makin kompak, makin solid, tetap jaga kebersamaan dan kekeluargaan kita. Forza Milan. Dari Milan Mesti Indonesia Basis Sragen, ucapkan selamat ulang tahun Milan Mesti Indonesia ke-14. Semoga makin jaya dan terus sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulun dari Milan Mesti Indonesia Basis Cikarang. Saya mau ucapin terima kasih buat Milan Mesti Indonesia karena cuma di sini saya bisa ngelirin Indonesia. Thank you.
Halo semuanya Milanisti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ikram, Milanisti Indonesia, nomor member 001-0001. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary, buong anniversario kepada Milanisti Indonesia yang ke-14 pada tahun 2017 ini. Harapan saya selalu seperti biasa, kita insya Allah akan selalu menjadi satu keluarga besar yang berbahagia, yang merupakan sebuah organisasi yang menitikberatkan pada kekeluargaan dan selalu cinta dengan organisasi maupun dengan AC Milan-nya. Kedepan tentunya saya berharap kita akan selalu tetap solid, tetap kompak, jangan mau terpengaruh dengan unsur-unsur ada di luar yang mau memecah belah kita. Kita harus selalu bersama-sama menjaga kekeluargaan kita ini, dan insya Allah kita akan selalu menjadi yang terbaik di Indonesia dan selalu menjadi tolok ukur, benchmark untuk organisasi fans club manapun di Indonesia. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun, Forza Milan, Forza Milanisti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Milan, selamat ulang tahun Milanisti Indonesia yang ke-14. Saya sebagai founder Milanisti Indonesia, Haris Nasution, merasa bahwa ulang tahun ke-14 ini merupakan suatu momen yang baik, di mana acara ini bukan cuma kami yang ketemu, tapi keluarga juga ketemu, anak, istri, sehingga kami merasa bahwa ini adalah persaudaraan besar dari Milanisti Indonesia. Insya Allah kami mengharapkan AC Milan bisa hadir ke Indonesia, yang mana 14 tahun kami menunggu tim kesayangan kami bisa hadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Milanisti Indonesia yang ke-14. Semakin besar, semakin besar. Forza Milan, Forza Milanisti Indonesia. Happy anniversary Milanisti Indonesia yang ke-14. Semoga makin besar, semakin jaya dan sukses selalu. Terima kasih untuk panitia yang sudah membuat acara ini semakin solid. Tetap selalu bersama-sama dalam Milanisti Indonesia. Sukses selalu, Forza Milan. Happy anniversary Milanisti Indonesia yang ke-14. Di usia yang ke-14, kita berharap Milanisti Indonesia bisa terus tumbuh berkembang, menjadi keluarga yang semakin solid, menjaga kebersamaan dan solidaritas kita semua. Milanisti Indonesia harus bisa menjadi salah satu contoh bagi masyarakat dan lingkungan kita semua. Semoga Milanisti Indonesia bisa menjadi wadah kita dalam mempererat kebersamaan, dalam memperbesar kekeluargaan, dalam menambah pertemanan, dan menjaga satu persatuan bangsa Indonesia. Forza Milanisti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Gugun, salah satu founder Milanisti Indonesia dan juga Presiden Milanisti Indonesia yang ke-4. Pada kesempatan kali ini, gue mengucapkan selamat ulang tahun Milanisti Indonesia yang ke-14. Perjalanan panjang, 14 tahun, mulai dari pertama kali kita kumpul di Balai Air sampai dengan hari ini. Harapan gue dalam waktu-waktu ke depan, Milanisti Indonesia itu bisa lebih kuat lagi kebersamaannya dan juga kekeluargaannya. Tapi fondasi secara organisasi yang sudah kita tanamkan selama 14 tahun ini bisa dijaga dan diteruskan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Milanisti Indonesia yang ke-14. Jaya terus Milanisti Indonesia. Forza Milan. Selamat ulang tahun Milanisti Indonesia yang ke-14. Teruslah militan solid dan tetap mendunia. Yang pertama, ada satu poin yang para founder yang belum direalisasikan sampai saat ini selama 14 tahun adalah mendatangkan AC Milan ke Indonesia untuk yang kedua kali. Jadi harapan kita di tahun 2015 atau next, AC Milan segera secepatnya datang ke Indonesia dan menyapa penggemarnya di seluruh Indonesia, dan kita bisa ketemu bareng, kita silaturahmi bareng ke seluruh Indonesia, teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan teman-teman dari Milanisti Asia Tenggara dan Asia Pasifik lainnya. Itu aja. Forza Milan.